There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Kongres AS lakukan sidang terbuka soal UFO yang pertama dalam 50 tahun terakhir. Lalu, apa saja hasilnya? Benarkah alien di UFO itu nyata? Para pejabat sekarang lebih suka gunakan akronim UAP daripada UFO. Database militer AS atas kasus-kasus ini telah berkembang menjadi sekitar 400 laporan. Dua video ditunjukkan selama sidang, salah satunya dijelaskan sebagai penyimpangan lensa yang digunakan untuk merekam. Ada 5 kategori pemahaman dalam pelacakan UAP, dari soal fenomena alam atmosfer, sistem musuh asing, hingga kategori sulit yang tidak mudah dijelaskan. Yang jelas, soal UFO atau UAP dianggap nyata, tetapi tidak secara otomatis sama dengan alien. Ada banyak pertanyaan, tapi tidak banyak jawaban yang tersedia. Kalau menurut kalian, bagaimana?